ini sungguh akan terjadi dan waktunya tidak lama lagi. Dia lihat pada waktu pengangkatan, ternyata tidak semua orang Kristen itu diangkat. Kalau engkau ditinggal, karena engkau sebetulnya ada sesuatu yang membuat surga tidak bisa terima, saudara. Satu hari dia dibawa Tuhan ke surga. Begitu mau dekat surga, ada seperti kaca yang bening dan transparan yang dia gak bisa lihat. Dia masuk mental. Tuhan senyum berkata gini, nak, ada kepahitan dalam dirimu. Engkau pulang dulu, bereskan. Dia pahit dengan mamahnya. Malas sekolah, pura-pura penglihatan, diangkat rohnya. Omong kosong itu. Dia berkata, aku ini sampai sakit. Lihat neraka, lihat orang disiksa. Lihat zaman antikris, orang ngalami kayak begitu. Dia anggap aku ini gila. Dan aku ini pura-pura. Kemudian dia bereskan dengan orang tuanya. Hari berikutnya dibawa Tuhan, dia bisa masuk lagi, plus masuk lagi. Dan dia berkata, Pak, yang ditinggal banyak sekali. Dan dia lihat itu orang-orang disiksa begitu mengerikan. Sampai Alkitab berkata, kalau tidak dipersingkat waktunya, tidak ada yang akan selamat. Tidak ada yang bisa bertahan. Ini baru-baru ini, saudara, ada satu orang. Ini bukan karismatik, sudah tua Bapak ini. Itu diangkat rohnya, dicomot Tuhan. Ditunjukkan alam neraka dan ditunjukkan surga. Dia berkata gini, waduh ngeri banget. Banyak penginjil, banyak aktivis gereja itu nunggu di alam maut. Mereka gak bisa masuk Firdaus. Hati mereka gak karuan semua ternyata. Badannya aktif, ngomongnya baik, hatinya gak karu-karuan. Tidak ada keputusan yang sekali itu berubah ternyata. Sudah diputuskan, yang dibawa-dibawa, yang ditinggal-ditinggal. Dan buat Tuhan di saat itu, tidak akan pernah lagi ada excuse apapun. Semua sudah ditetapkan. Dan mereka yang tertinggal, satu hari harus bayar dengan nyawanya. Saya bilang ada urgensi begitu besar untuk setiap kita, mari bereskan hatimu, saudara.